Oke, jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya. Lagu Batak ya. Dari trio Nirwana atau Nirwana Trio yang berjudul Dihoma Salelengna. Ya. Jadi lagu ini booming sekali ya di saat-saat 3 tahun yang lalu sih memang uploadnya ya dari CMD Record. Jadi kita akan bahas beberapa part chord, lead utama, lead intronya. Oke, kita langsung bahas ke lead intronya saja. Check it out. Oke, untuk pertama saya main dari. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu. Ini saya main sesuai dengan chord aslinya. Jadi stem gitar saya standar. Jadi kalian bisa ngerubah ini dari C ya. Dari C bisa. Tapi saya mainnya dari decrease ya. Karena saya mengikuti nada asli dari video tersebut. Jadi saya main dari decrease Chris ke D lagi. Oke ya. Kita lanjut. Saya main dari D Chris ya. Do sama dengan D Chris. Oke, di situ saya main dari senar 4 ya. Fret 8. Turun ke bawah. Senar 4 fret 8 turun ke bawah, senar 3 fret 8 naik 1 oktav, senar 2 fret 9. Senar 4 fret 11 fret 10 slide begitu. Tolong ya. Oke, di situ. Lanjut yang kedua. Pertamanya sama. Senar duanya di bending setengah. Senar 2 fret 8 ya. Ini senar 3 fret 5 di slide. Ulang ya dari pertama ya, pelan ya. Selanjutnya. Lanjut ya. Nah, saya main dari senar 4 fret 10 ya. Di ral aja. Senar 2 fret 10 slide. Lanjut. Oke,
Senar 3, fret 10. Senar 2, fret 8. Senar 4 fret 8 ya. Sama senar 3 fret 8. Senar 2 fret 8. Di hammer on. Oke, kita coba mainkan pelan ya dari awal ya. Leadnya di situ, kita lanjut ke bagian chord. Nah, bagian chord mungkin agak bagi yang baru-baru bisa mungkin agak ini, tapi saya coba bagi dua. Yang di sini nanti yang main dari C, yang di sini yang main dari aslinya ya. Asli sama C nanti saya coba. Saya coba ini nih ya. Kita coba saya akan mentutorialkan yang sesuai dengan gitar saya dulu. Kalau C saya akan tulis di sini ya. Saya main dari D, D chris ya. Ref ya. Kalau saya kurang-kurang tahu nadanya karena saya baru dengar lagunya, cuman saya pastikan chordnya benar, leadnya benar. Oke, kita coba ke lead utamanya saja. Thank you.
Sebentar, saya dengar dulu. Kita dengar dulu ya. Kita coba. Oke, kita coba yang lead utamanya langsung di sini. Sambil dari senar 2 ya. Senar 2, senar 3, fret 10, oke, kita ulang sekali lagi. Oke, selanjutnya. Senar 3, fret 12. Oke, di situ kita lanjut bagiannya. Di situ ya, kita ulang dari pertama ya. Kita lanjut di sini ya. Saya main dari senar 2 ya, fret 9. Lanjut. Ulang ya. Lanjut. Ini dari fret 11 ya, senar 1. Ulang pelan. Fret 11, senar 1, fret 2, senar 2, fret 11,
Senar 3 fret 12, balik lagi. Senar 1 fret 15. Senar 1 fret 18. Ya tolong ya. Oke, di situ. Kita lanjut ya. Kita coba yang terakhir. Senar 1 ya, fret 13. Saya ulang dari pertama, dari sini dulu ya. Oke, di situ. Kita ulang dari pertama ya. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.